Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Agrotoko. Kali ini kita akan mereview jeruk siam Pontianak yang kita tanam di Tambulapot ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai berbakti ya. Seperti ini ya buahnya. Dan lumayan, ini ada sekitar 8 buah. Dan ini kita akan lakukan injep-injep atau mencoba ya, perdana kita petik dan akan kita rasakan bagaimana nanti rasanya. Yuk langsung kita coba. Yes. Nah, kita pilih yang sudah tua ya. Nah ini sudah agak menguning dan mulus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Ini ya. Jeruk siam Pontianak, langsung kita apa dengan itu? Kita injep-injep di otak-otak itu apa? Dikupas ya, langsung kita kupas. Ini langsung ya kawan-kawan. Ya ini kita kembalikan. Ya lagi. Pupuk alam. Ya pupuk alamnya. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Ini cocok. Kalau yang mau diet ini cocok. Pucut. Gak tahu ini apa belum tua atau gimana. Pokoknya ini masam ini. Cut. Pupuk alamnya. Ternyata masih kecut ya. Kecutnya pol Gus. Ya, ya mas. Oke. Oke, demikian review tentang jeruk siam Pontianak yang kita tanam di Tambulapot ya. Apabila teman-teman punya deskripsi lain dengan pengalaman tentang jeruk siam Pontianak ini, silahkan ditambahkan atau ditulis di komentar. Oke, salam dan semangat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.